Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku Bikin Krim Hamster Playground. Hari ini kita bakal adopsi hamster dan hanya hamster terpilih yang bisa masuk ke dalam rumahku. Di sini ada banyak hamster dengan personality yang berbeda ya guys ya. Yang ini penuh semangat. Yang ini si paling bersih. Emang dah, lu yang paling bersih dah. Si paling-paling. Nah, ini ada tukang makan. Ngabisin beras aja lu. Apakah kita ingin memelihara beban keluarga? Let's go. Kita beli dia dengan harga 100 koin ya guys ya. Gila, dompetku langsung menipis. Rasa beban keluarganya udah berasa ya. Dan ini dia kawan, kita unboxing hamsternya. OMG. Ih, atraksi dulu ya, freestyle dulu ya. Kita kasih nama dia Gembul. Si Gembul. Let's go. Eh buset, buset, goyang-goyang tuh bokong. Bagus. Baru diadopsi udah dikasih pantat kita. Keren. Beban keluarganya mulai berasa betul ya kawan ya. Dan karena dia si tukang makan, kita harus kasih dia makan guys. Dia baru datang udah lapar dan haus ya guys ya. Jadi langsung aja guys, kita beri dia makan. Dan makanannya itu ada di ruangan sebelah guys, di sini. Jadi kita suruh dia makan. Sumpah aku salah fokus sama goyangan pantatnya, sumpah bokongnya kiri kanan. Fokus, fokus, fokus Bikin Krim. Kayaknya aku tahu ntar aku tidur mimpi apa ya guys ya. Tapi lihat deh, dia imut banget. Abis itu tidur. Makan, kenyang, tidur. Kita mendapatkan apa yang kita pesan ya. Kita kasih dia air. Minum, go. Sedot, dia sedot. Well, walaupun dia tukang makan, kelihatannya dia bukan pemalas guys. Dia disuruh apa mau. Ya walaupun sejauh ini kita baru suruh dia makan dan minum sih. Kayak gitu aku juga mau kali. Kerjaan cuma makan, minum, makan, minum. Dan selain itu dia ada kebutuhan lainnya. Seperti mandi. Kita suruh dia mandi guys, supaya bersih. Supaya nggak dekil. Dia akan kita latih menjadi hamster elit ya guys ya. Mandi, mandi, mandi. Dan abis mandi jangan lupa dia harus boker pada tempatnya ya guys ya. Karena hamster yang berpendidikan itu tidak boker sembarangan. Woi, mau kemana? Jangan di situ boker ya. Salah, jangan, jangan. Walaupun kamu gembul dan imut, aku tidak akan maafkan kamu kalau misalnya kamu ee sembarangan, oke? Nah, kalau udah nurut gini, saatnya kita bersenang-senang dengannya, guys. Ayo kita ajak dia ke area main, saatnya main. Ya, olahraga ya sebenarnya. Ini sebenarnya kedok doang ya kawannya main, padahal kita suruh dia olahraga. Supaya gak gembul-gembul amat. Soalnya kan dia banyak makan ya. Dia mukbang seperti Tanboy Kun. Dia harus olahraga juga ya guys ya. Eh apa itu? Weh, masa habis olahraga makan? What? Hey! Bukan nambah otot, nambah lemak itu. Gak ada efeknya kalau habis olahraga makan. Well, tapi mungkin kita harus berikan dia hadiah ya guys ya. Habis dia olahraga, kita kasih makan. Kita berikan dia reward. Supaya gak stres-stres amat. Oke, selanjutnya kita suruh dia main mungkin. Kita suruh dia main arcade. Wow, langsung jadi hackle. Jangan jual data gua lo, jangan jual data gua lo, hah? Gila, ini hamster kenapa jadi pintar gini? Jangan sampai IQ-nya melebihi aku. Ntar dia malah menguasai dunia ya, guys ya. Oke, mungkin yang ini lebih ke main ya, guys ya. Prosotan ini lebih ke main. I don't know, guys. Semua permainan di sini kayak menambahkan kemampuan dia, guys. Sekarang dia lagi nge-gym hitungannya. Dia dorong bola dan dia makan lagi. Abis kerja makan terus. Ini kapan kurusnya ini? Gembul forever ini kawan, fluffy forever. Oke deh. By the way di kiri sini ada ruangan baru ya kawan ya, yang belum jadi. Kayaknya dalam pembangunan. Kurasa kita harus latih hamster kita lebih lagi supaya kita bisa membuka ruangan baru di kiri itu. Oke, sekarang apa yang diperlukan ya guys ya? Gimana cara ceknya? Ini dia. Dia perlu main. Dia masih bosen guys. Dari tadi belum dapat main dia. Lah ini nggak dihitung permainan. Ini dihitung pelatihan ya. Well oke. Yang ini kita belum coba. Kita coba main yang ini maybe. Ayo jalan lebih cepat. Dia yang jalan. Aku yang berasa ngap ya guys ya. Oke kita akan latih kelincahan dia. Supaya jalannya semakin cepat ya guys ya. Yoi. Dan makan lagi. Ya, bukan hanya geraknya semakin cepat, makannya juga semakin lincah, guys. Well, intinya kita nambah kemampuan si hamster ya, guys ya. Gila, ini kita kayak latih anak kita sendiri. Memang sih, kata orang, kalau misalnya kita punya hewan peliharaan itu kayak punya anak. Ternyata begini rasanya, merawat dan mengajari dia hal yang benar. Nah, karena kamu udah jago, ayo kita rampok bang. What? Itu sama sekali tidak benar.
Oh guys, ini guys mainannya ada logo bolanya di sini. Nah, ini baru namanya refreshing. Gila, dari tadi dia belajar mulu. Sekarang kita kasih dia main. Ayo biar senang. Dia cium. Bau pesing. Jangan kencing di situ ya lu. Weh. Lucu banget, imut banget. Rasanya pengen ku sembeli. Oke, aku agak psikopat ya guys, tapi lucu banget. Imut. Dia telah mengalihkan dunia aku guys. Dan sekarang kita suruh dia tidur. Kerjaannya cuma makan, main, tidur, makan, main, tidur. Kayak aku dong. Sial. Ternyata gak hewan peliharaan, gak pemilik, mirip-mirip aja nih. Sama-sama pemalas. Ayo, tidur sampai puas. Nice. Nah, sekarang bangun. Kita suruh dia makan lagi. Begitu aja ya siklus kehidupan ya. Makan, minum, kencing, mandi, main, tidur, gitu terus aja ya guys ya. Oh wait, misi selesai. Kita punya misi kah di sini? Walah, dari tadi ya. Well, aku menyelesaikan misi tanpa kusadari. Apa ini? Waktunya balapan. Mainkan balapan apapun. Wait, kita bisa balapan kah? Kita adu dia sama hamster lain kah? Di sini juga ada misi kayak kita disuruh shopping, beli baju baru, beli perabotan. Wait. Sebentar, mana ini? Mana ini hamster kita? Hamster. Si bola bulu ini bisa berpakaian fashion. Itu keren banget gak sih guys? You know what? Ayo, kalau gue makan dan gue minum, kita bakal coba cari cara untuk memberikan fashion kepadamu. Oh, di kiri atas ini ada pakaian guys. Apakah itu guys caranya? Oh iya. Oh my god, so cute. Ini aku bisa diabetes guys, imut begini. Oh my god, dia bisa menjadi vampir. Dia bisa menjadi... Wah, chill banget. Dia sangat chill, guys. Aku nggak tahu hamsterku se-chill itu ya. Gembul. Gila, ini saking imutnya bahkan kacanya aja sampai retak ya, guys ya. Nggak bisa menampung keimutan si hamster itu. Oke, aku suka pakaian yang ini. Terlihat sangat santuy. Bagaimana dengan ini? Ini antena kah? Alis. Ini alis. Alis gak usah aneh-aneh dah ya. Ini aja udah imut. Yo, ini kacamatanya cool banget, santuy banget. Atau yang ini? Wah, gila ini kelihatan kayak orang tua elit gitu ya. Kacamata bobo. Ini keren banget. Kita kasih kumis. Wah, kumisnya 90 derajat guys. Jadi mungkin antena nggak usah lah ya kawannya. Gimana dengan topi ini? Wah, so cute. Tapi bentar, duit kita terbatas guys untuk ini semua. Aku gak punya duit yang cukup buat beli semua fashion ini. Ini terlalu mahal. Gimana kalau misalnya kita beli kayak pakaiannya dulu aja kali ya? Ya udah, aku bakal beli pakaiannya dan duit kita langsung habis. Ya udah, kita balik ke rumah dan kita ambil dulu hadiah dari misi kita ya guys ya. By the way, di sini juga ada misi kayak beli perabotan tapi duitku habis. Mungkin kita bisa ikut balapan dulu ya kawan ya. Supaya kita bisa dapat duit mungkin dari sana. Nah ini dia kawan, main mungkin. Yo, klik tombol mouse secepat mungkin untuk mencapai area hijau sebelum waktu habis. Oke, setelah aku baca kelihatannya dalam balapan nanti kita ada 4 rintangan. Kebanyakan sih intinya kita tinggal pencet di daerah hijau aja. Jadi kayak main timing. Dan salah satunya itu ada yang kartu guys. Jadi kita harus klik kartu yang sesuai di atas. Oke, aku udah siap. Kita langsung aja ya guys ya. Main versus komputer atau versus pemain acak. Gila, buy one gak sih? You know what? Kita buy one. Langsung lawan yang lain ya guys ya. Online gaming. Ada lawannya gak ya by the way? You know what? Lawan komputer dulu. Tutorial. Wajar, tutorial. Oke, kita bakal main yang labirin guys. 2 pemain. Kita coba yang pemula dulu lah ya. Pertama kali coba. Kita bakal lawan Marvelous. Oke, kita pakai si Gembul. Go Gembul. Kita udah beliin baju. Seharusnya dia tahu balas budi dengan memenangkan balapan ini. OMG. Loading screennya aja imut banget ya guys ya. Lucu banget. Dan ini 2 Gembul ini akan balapan ya kawan ya. Let's go. Oke, ini sama semua gak sih? Lah, sama semua gambarnya. Apa salahku? Apa dosaku? Aduh, kita nge-stuck coy. Lama lewatin ya. Buruan, yang di kanan udah duluan tuh. Oke, kita klik di daerah hijau. Nice. Bintang 3 ya guys ya. Dengan cepat kita melewatinya guys.
Yang daerah hijau masih di daerah hijau. Ini main tempo gaming. Oh, dua kali guys, dua kali. Oke, kita ngejar. Comeback Israel guys, comeback Israel. Ah, payah kamu, payah. Yang di kanan payah guys. Kita terlalu pro untuk ini semua. Geser. Aku masih gak ngerti sih yang kartu itu sistemnya kayak gimana guys. Oke, ini klik lagi. Ini gampang guys, tinggal klik-klik ke hijau. Nah, ini pasin di hijau. Nah, selama kita siap kawan, kita pasti bisa memenangkan ini semua. No, di kuning dong. Aku gak gitu siap coy. Ayo dong, menangin dikit lagi. Yo, kita menang. Sengit banget, gila. Tapi si gembul pasti menang lawan si gembul. Ini semuanya gembul sih. Well, tapi si gembul tidak berponi, makanya menang. Gak ada hubungannya sih. Well, kita bisa kembali ke rumah dulu guys. Dan seharusnya kita telah menyelesaikan quest kita ya guys ya. Naik level dulu. Oke, quest kita udah beres kan? Yoi, kita dapatkan hadiah. Sekarang duit kita 75. Gak banyak ya duitnya. Tapi kelihatannya kawan, sekarang kita bisa tambah hamster baru guys di kiri bawah. Yoi, kita bisa tambah anak baru. Kita beli yang mana nih guys? Tukang makan lagi? Janganlah. Yang personality-nya berbeda guys. Kita pilih yang si paling bersida, si paling-paling ya guys ya. Tapi aku pengen yang warnanya ini aja guys, yang belang. Kayaknya lucu. Atau yang putih guys. You know what? Kita ambil yang putih aja guys. Kita ambil yang putih aja. Oh iya, mau adopsi bayar ya. Sok-sokan mau adopsi, duit aja gak punya. gimana? You know what guys, aku bakal coba beli 100 diamonds deh. Siapa tahu dengan ini kita bisa kayak top up gitu, top up duit. Oke, sekarang duit kita udah ada 100 guys. Gimana cara top upnya? Maybe aku bisa buka hadiah dulu kawan yang ada di sini. Kita punya 4 kado. 50. Oh, dapat duitnya dari sini coy. Duit starter pack. Yoi, kita dapat biji kenari, biji bunga matahari, dan dapat uang lagi. Yo, dapat duit lagi guys. Nah, dengan ini kita telah memiliki uang yang cukup untuk adopsi satu hamster lagi ya guys ya. Mana yang tadi? Ini kan si paling bersih guys. Kita langsung beli aja ya si paling bersih dah. Langsung aja kita mandiin ya kawan ya. Kita kasih nama kotor. Kebalikan. Walaupun dia warna putih terlihat bersih, tapi aku kasih dia nama kotor. Biar bingung dah ya. Nah, dia kelihatannya belum berak dan belum mandi. Jadi mending ku suruh berak sebelum dia berak sembarangan ya guys ya. Bagaimana dengan dia? Oh, dia kehausan dong. Jangan sampai dia meninggoy, dehidrasi. Aduh, kita harus kasih perhatian lebih ya kawan ya. Minum. Jangan sampai kehausan. Terus kalau udah kamu, gue makan. Oke, gimana dengan si kotor? Oke, dia udah selesai berak. Kita langsung aja suruh dia mandi ya. Cepat mandi, jangan malas mandi. Seminggu kan belum mandi. Itu aku ya. Nah, kalau udah selesai mandi, kita bakal ajak dia main, guys. Kebalik gak sih? Seharusnya dia main dulu, biar abis keringetan baru mandi. Well, entahlah. Kita suruh dia main. Abis itu, ntar kita suruh dia olahraga ya. Kita suruh mereka improve. Ini by the way, bagaimana dengan si gembul? Belum kenyang kah? Gila, tadi perasaan barusan ku suruh dia makan deh. What? Makan. Udah kenyang kan? Udah kenyang. Nah, kalau udah kenyang, kita suruh dia mandi. Mandi harian. Setiap hari itu harus mandi. Gak boleh skip gak mandi ya. Ini adalah peraturan rumahku. Kalau kalian gak mau nurut, kalian gak usah di rumahku ya. Nah, sekarang ini saatnya si kotor untuk latihan. Nge-gym. Ya, ujung-ujungnya ntar dia dapat makanan juga sih. Lari cepat. Lucu banget sumpah. Kaki-kakinya kecil gitu loh. Aku jadi pengen pelihara hamster guys. Lucu kayaknya. Oke. Makan tuh. Nah, kalau udah jangan lupa main ini. Nah, supaya nambah kecerdasan biar pintar dikit. Kita sekolahin mereka ya guys ya. Nah, ini si gembul udah beres kan ya. Kita suruh dia main perosotan aja kali ya si gembul. Go gembul. Cepat gembul. Heh, kotor. Mentang-mentang lu udah beres, lu gak boleh istirahat ya. Buruan, kerja. Kerja. Enak aja bermalas-malasan lu. Yeah, latih kelincahan. Go. You know what guys, mungkin ini saatnya kita memperbagus mainan-mainan kita di sini ya. Kita bakal ke dekorasi dan mungkin kita bisa perbagus mainan kita dulu menjadi warna biru. Nah, kalau gini kan lebih cakep ya guys ya. Kita langsung aja ke warna biru, kita beli warna biru guys. Perosotan ini juga udah agak kayak
rongsokan gitu. Aku pengen ganti yang lebih baru. Mahal ya? Gak jadi. Kita cari aja ya guys yang lebih bisa kita ganti dan murah. Yang mana ya? Yang mana yang murah please? Ah ini tempat tidurnya kita perbagus ya. Lebih murah. 100 doang. Bagaimana dengan cerminnya? Nah cerminnya kita ganti yang baru. Nah kan gak retak lagi ya. 100 juga. Tempat mandinya. Tempat mandinya kita ganti ke yang 100 juga guys. Pokoknya yang 100-100 kita beli dulu aja lah ya kawan ya. Dan misi kita selesai untuk mendekorasi hal-hal di sini. Dan jujur aja rumah kita masih banyak yang burik guys. Tapi kita harus mainin lebih lagi supaya lebih rapi guys. Supaya kita punya uang untuk makeover ini semua ya kawan ya. Kayak ini. Kita bisa pasang poster-poster di sini sebenarnya guys. Oke, kalau udah kita langsung selesaikan aja misi kita. Kita dapatkan hadiah karena kita sudah beli perabotan. Dan tinggal satu lagi. Tingkatkan perangkat rumah apapun. Well, gimana caranya? Ini dia, peningkatan. Semuanya perlu baut yang banyak guys. Ratusan semua nih bautnya. Gimana cara dapat baut? Well, di sini kita ada kado. Mungkin kita bisa buka dulu dan mungkin kita bisa dapetin baut. Nice, tapi 10 doang. 10 doang mah kurang. Aku perlu lebih banyak. Well, terpaksa kita main mungkin. Coba main lawan komputer lagi ya guys ya. Jujur aja aku masih belum ngerti. Tapi kali ini mungkin kita bakal coba lomba makan. Kita langsung aja kita main yang terlatih kali ya. Kita main yang terlatih guys. Kita pakai si gembul. Soalnya kalau soal makan si gembul paling jago ya guys ya. Wait, jujur aja ini kemampuannya agak kalah sih sama yang lain. Pemula, kita main pakai meta pemula. Nah, masih agak kebantai sih. Tapi ya udahlah ya, gas aja guys. Kita coba ya guys ya memainkan ini. Wah, ini lomba makan masa gembul kalah sih? Cari kartu ini. Oke. Oh, beda-beda guys gambarnya. Oke, kalau gitu yang pertama maybe. Nah, benar. Oke, kita malah juara ketiga guys ya, agak lama. Ini kalau nggak salah yang kedua. Perbedaannya tipis-tipis guys. Aku baru sadar sekarang. Oke, ini yang kedua nggak sih guys? Nice. Oke, kita juara satu nih guys. Ini dua lemon di kiri. Salah dong, sosnya yang paling kanan guys. Aduh, kekejar dong. Oke, ini gambar kedua guys. Gambar kedua. Astaga, kita harus bedain secara cepat guys. Ini tiga biji wijen. Gambar ketiga, nice. Apalagi nih, apalagi. Dua lemon, tiga. Oke, gambar yang terakhir gak sih? Oh, kita udah menang dong. Yes, let's go. Dan kita dapat 9 baut dari situ guys. You know what? Kita bisa nge-cash gak sih? Tadi kan aku udah beli cash ya. Gak bisa apa ini? Terus berlian ini buat apa guys? Kalau gak bisa buat dipakai buat beli baut woy. Hello. You know what guys? Kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Hamster Playground. Menurutku ini game hamster lucu banget. Bikin aku jadi pengen punya hamster guys. So kawan jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. So aku Beacon Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.